segini penjaganya pada nggak ada. Terus ngapain? Mana serem-serem lagi. Shh, jangan bisik. Kalau bisik kita bisa ketahuan. Tahu nih si Jupri, bisik mulu. Besok-besok nggak usah lagi di Pai. Ya gue kan cuma ngingetin. Shh, jangan bisik. Ngapain lo di situ? Sekarang lo udah gantian giliran jaga. Lo lupa bisa ngapain? Iya, bawel banget sih lo. Ayo deh. Terus selamat. 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 Ya. Aduh, lega juga. Daripada bengong, kita ratain kumis. Benar-benar. Iya. Abis itu gantian ya. Hati-hati lo. Eh, diem lo ah. Tangan gua ratain kumis lo. Sampai kan? Agak. Sin. Oh. Jadi gue bayar kalian di sini hanya untuk bersolek-solek. Kayak di salon. Pih! Tugas lu orang kan ngejaga, sigap. Bukan kayak banci pakai potong-potong kumis kalian. Awas lu. Sekali lagi kejadian ini, gue laporin lu sama pandemi. Jangan bang. Ntar yang ada, bukan kumis doang hilang, leher malah hilang. Ya iya. Kalau sudah tahu akibatnya ngapain kamu? Awas kalian. Ada gunanya gue gaji kalian. Ya dah, ganti sip. Bagian siapa? Dahlan tuh pak. Sama siapa? Haji. Haji kali. Ya udah, cepat cepat. Cepat. Iya bang. Cepat. Haji. Ini. Dan yang paling penting, jangan berisik, oke? Okay? Oke. Okay. Yuk, mulai. Tapi nanti kalau ketahuan penjaganya gimana? Kita bisa mati. Audi, cuek aja, main lagi, main lagi. Ayo, main lagi. Bagus, bagus. Siapa yang suruh main di sini? Ah! Berani-beraninya kalian ya? Udah gak takut mati kalian, ha? Pantesan anak buah gua selalu ngomong. Ada cecurut yang nyolong-nyolong main di sini. Ini tempat terlarang. Hih! Gembel, gembel. Udah gak takut mati kalian. Woi,
Hei! Siapa yang nyuruh kalian datang ke tempat terlarang ini? Bang. Ya, kau berdiri, berdiri. Kau berdiri, berdiri. 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 Hah? Beraninya kalian. Ini lapangan terlarang, Gembel. Sekali lagi kamu berani main di sini, tak kepet bolak-balik, bolak-balik kamu. Pergi! Nggak ada takut-takutnya. Sini. Diam! Gue nggak mau terjadi sekali lagi. Ini lapangan terlarang. Ngerti? Iya, Pak. Kalau pendebur tahu, mati. Urusin ya. Iya, Pak. Sih? Apaan enak aja lu? Eh, lu ngapain kerja malam-malam begini, gak ada kerjaan lu? Ya suka-suka gue dong. Gue kan di callingnya malam hari, makanya gue kerjain malam hari. Kalau gue di callingnya siang hari, gue kerjainnya ya siang hari. Nah, kalau gue di calling malam hari, kerjanya siang hari, siapa yang bayar? Lo. Eh, lu kalau ngomong pakai otak dong, jangan asal jeplak aja lu. Lagian lu tahu dong, ini kampung padat banget. Lu kalau mau nyemprot begini malam-malam, nih, di kampung preman lu seberang kalau lu berani lu. Kampung seberang semuanya udah. Karena nyamuknya pada hijrah kemari, makanya gue semprot di sini. Barangan aja lu kalau ngomong nyamuk, lu kata hijrah. Emang lu kata apaan, banjir? Biasa aja dong, Pak. Gak usah pakai nyolot. Eh, kuya lu yang melotot-melotot ngomong sama gua. Gua mau orang sini asli, mau apa lu? Nantang lu sama gua. Lah, apa yang ditakutin? Orang sekecil gini, udah tua lagi. Eh, lu pake ngata-ngatain gua segala lu. Gua sumpahin lu dientuk lu sama nyamuk malaria, biar lu mampus. Kagak bisa, kan udah disemprot. Waduh, berani, lu bener-bener berani sama gua nih. Iya. Yeah. Ya, lu bener-bener lu berani. Kurang ajar, nantang lu ya. Masya Allah, apa-apaan ini sih? Gimana sih? Ini anak-anak bisa cemong begini, kenapa ini? Gara-gara mereka pada ketahuan main di lapangan Van de Boer, Bang. Akhirnya mereka ketangkap sama yang jaga. Terus begini nih jadinya. Ya, timbang main bola doangan. Iya, Bang Juki. Sejak lapangan itu dikuasai Van de Boer dan antek-anteknya, kita semua para warga nggak boleh main lagi di situ, Bang. Ya begini akibatnya kalau berani masuk lapangan. Lah, bagaimana sih? Emang lu pada kagak tahu? Itu kan bukan tanah dia, tanah kita semua. Eh, lu gua kasih tahu lu semuanya pada. Itu tanah udah ada dari zaman kapan? Dari zaman dulu. Dari zaman sebelum itu yang namanya Van de Boer ada di mari. Mentang-mentang dia bandar tanah enak aja main acak-acak. Lu jangan diam-diam aja dong. Lu juga kudu pada mikir. Kita harus rebut kembali lu kagak. Makanya kita harus tahu mana yang hak, mana yang bukan. Enak aja, itu tanah Fas Om. Lu tau Fas Om apa? Apa tuh? Ya ilah mikir, makanya lu sekolah. Fasilitas umum. Ini anak-anak jadi korbannya, gimana sih? Ayo, kita rebut kembali, rebut! Hidup Fas Om! Ik ga erin. Yes. Yeah. Hey. Heb je dat gezien? Oh. Hey, kamu tadi bilang Belanda akan menang. Tapi ini gimana? Menurut apa kamu? Menurut penerawangan batin saya. Perawan? Aduh, penerawangan, bukannya perawan. Menurut penerawangan batin saya, gul pada menit ke ya.
ada apa? Ada warga di luar. Kayaknya ada berita penting. Tapi sebaiknya Tuan dengar sendiri, Tuan. Kayak suruh masuk. Oke, siap, Tuan. Dia keluar. Iya. Kasih dia beras. Ya itu. Ya, sekarang, sekarang. Aduh, gawat nih kayaknya nih. Bukannya pandebur, udah kayak kucing mau berantem. Ada apa, Tuan? Marzuki itu siapa? Oh, Marzuki. Marzuki itu orang sini juga. Dia bekas pemain bola. Tapi karena karirnya buruk, dia dipecat. Ya, sekarang tinggal di kampung sini. Kerjaannya serabutan, apaan aja. Jadi kenapa orang seperti itu mau rebut lapangan bola itu dari saya? Tidak masuk akal. Ada apa di situ? Hah? Ada apa? Apakah mungkin dia tahu tentang rencana kita? Maksud Tuan, si Marzuki tahu rencana kita berdua untuk menguasai lapangan bola itu yang ada peninggalan harta karun Jayakarta. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Tuan. Nih, kitabnya kan nama saya. Si Marzuki tidak tahu apa-apa. Nggak bakalan tahu. Kenapa kita nggak gali itu harta karun sekarang? Kenapa nunggu? Aduh, nggak bisa, Tuan. Apa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Menurut petunjuk kitab ini, penggalian harta karun itu harus tepat pada bulan, tanggal, dan waktunya. Oke, kapan? Ya nanti bulan depan. Kalau tanggalnya nggak tepat, harta itu nggak bisa kita temuin. Dan yang ngegali bisa sial 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Banyak sekali. Iya. Oh, banyak. 7, 17, tadi berapa? 8? 9. Oh. Oke. Sekarang kita bisa bikin apa? Kamu yang tahu. Tuan harus bisa memanfaatkan kejadian besok untuk mendapatkan tanah itu secara sah. Kalau lapangan itu Tuan tutup secara paksa, bisa-bisa harta itu mereka yang milikin. Jadi caranya bagaimana? Gila! Iya nih. Eh, gini. Kalau ini semua beres ya, berhasil, bagus ya. Saya kasih kamu satu gigi emas lagi. Oke? Hey, aduh, oke tuh. Terima kasih. Ya, ya. Bujur. Mulai hari ini, kita kudu bisa ngerebut kembali lapangan bola itu dari tangan Van de Boer sama antek-anteknya. Karena lapangan itu bukan milik mereka. Milik kita. Kalau emang tuku perni berani maju, kita banyak jadi ketan. Setuju? Bisa masuk sini. Ini Masuk sini. Dan orang-orang kamu merasa lebih pantas untuk memiliki lapangan ini, maka harus bisa dibuktikan. Karena apa? Karena saya akan mengadakan kompetisi sepak bola.
di lapangan ini. Lapangan yang terbuka bagi umum. Oke, okay. Nah, kalau kamu, kalau tim kamu menang di dalam kompetisi itu dan jadi juara utama, maka saya, Van de Boer, akan buka kembali lapangan ini seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau tim kamu kalah, maka kamu dan semua warga di sini, ya, nah itu juga, harus menandatangani satu surat persetujuan yang mengatakan bahwa lapangan ini adalah milik saya secara sah. Dan oleh karena itu, tidak akan diganggu-gugat lagi. Terima. Hai. Oh, halo. Eh, Cuki, lu pan tahu kagak ada yang berani melawan company. Lu malah terima tantangannya. Memang lu punya tim. Awas, kalau tanah lapang itu sampai jatuh ke tangan company. Hah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Benar juga kata si Aki. Tapi gua kagak mau hilang semangat gua. Gua kudu buru-buru nyari tim. Gua kudu bisa ngalahin Van de Boer. Bagus, iya, bang. Gua cocok, gua percaya dan sama lu nih. Ya, bagus. Berapa duit? Berapa duit? 20 ribu, Bang. 20 ribu? Iyalah. Waduh, gua ambil dah murah banget sih, ya. Iya, iya, iya. Kasbon tulis. Ah, kasbon melulu. Gimana warungmu maju, Bang? Lah, hai lu lagi mau begitu nih bakal anak-anak juga mau lomba bola. Udah lu tulis percaya aja dah sama gua. Repot amat sudah. Ajib banget tenangannya. Jadi striker ini. Yah. Waduh. Buntu lagi. Jangan lari. Jangan lari. Mau lari kemana kamu sekarang? Lebih baik kamu serahin diri aja. Agak bakal gue cerah. Aduh. Eh, Bang, kenapa, Bang? Bang, Bang. Kejar preman itu. Ini dia nih. Gua kerjain Satpol PP. Baru-baru gue bantu. Ini kawannya buruk, buruk. Kejar maling. Tahu lah ini. Aduh. Wah, ketimbang begitu aja, diintip tahun sampai nangis. Ya elah sabar, ntar biar baik. Ini obat paling mujarab. Nah, diam pelan. Jadi nama lu Ipin ini. Oh, terus hari-hariannya lu jadi preman di pasar begitu?
Kagak usah malu, bilang aja iya. Eh, kalau begitu lo tahu dong siapa gua. Bagus kalau lo tahu. Berarti lo tahu juga kan? Gua lagi nyari pemain bola bakal tim gua. Ya, ya. Dah, bentar lagi baik. Sekarang begini. Bagaimana kalau umpamanya lu orang pertama yang gua angkat masuk ke dalam tim bola gua? Eh, udah. Lu jangan melotot kayak gitu sama gua. Lu udah lupain aja itu dunia preman-premanan. Kagak ada untungnya. Lu boleh tinggal di rumah gua, lu tidur. Lu mau makan, lu mau minum, lu mau apa aja gua sediain. Gimana? Setuju? Setuju kan? Ayo, kagak bakal. Gua gak suka hidup diatur-atur. Lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Kenapa sih lu susah banget diajak jadi orang benar? Emang enak kalau jadi preman? So hebat lu ah. Lepasin gak, Kak? Lu masih mau jadi preman lagi? Iya, gua bangga hidup di jalanan. Gua ngerasa hebat jadi preman. Gua lebih hebat yang jelas daripada lu, Pak. Pak Marzuki yang diomongin sama semua orang di kampung ini. Pemain sepak bola gagal. Pemain sepak bola miskin. Pemain sepak bola hidupnya hancur-hancuran. Sampai ditinggal anak bininya sendiri. Hah? Lu bener-bener kurang ajar lu. Kagak sopan lu ngomong sama gua lu. Nih. Lagi, Bang. Lagi. Lagi. Segitu doang. Tampar yang banyak 1000 kali kalau perlu. Gua kagak sakit. Gua udah biasa di jalanan. Yang pasti gua kagak bakal masuk satu tim yang pelatihnya pecundang kayak Pak Marzuki. Mendingan gua jadi preman di luar. Suatu saat gua bisa jadi jawaranya Van de Boer. Hidup kaya, berkelimpahan. Daripada ikut lu, hidup miskin. Kurang ajar banget lu lama-lama ya. Kurang ajar lu. Lu tau kagak? Lu tau kagak? Siapa gua? Hah? Semua orang kampung tahu gua pemain bola yang paling jago. Dan semua orang kampung juga tahu. Marzuki jago silat juga di sini. Enak aja lu ngomong kayak gitu sama gua lu. Hah? Sekarang denger gua. Lu mau pergi, lu pergi. Lu mau minggat, lu minggat. Lu mau jadi tikus got kek, lu mau jadi preman kek, lu mau mampus gitu blok. Bukan urusan gua. Pergi. Pergi lu. Kagak bakal diusir juga gua bakal pergi. Lu yang nahan gua. Ya Allah ya Robi, tuh bocah kencang banget tuh kepala. Ampun gue. Nah, Pak, ada sampai yang tidur, Pak. Kita main. Eh, bangun lu. Suruh siapa tidur di sini? Sembarangan aja lah, bapak orang main tidurin aja. Bapak abang, orang ini bos punya rame-rame. Kata siapa punya rame-rame? Ini punya gua, sama anak istri gue. Lah terus gue di mana? Sorot yang terus pergi. Eh terus gue. Ayo. Ayo. Udah aku. Jangan tar dulu, tar dulu. Kalau pergi. Kita pergi. Enak aja di. Enak aja lama orang main tempatin aja. Iya. Anak istri gue mau tidur di mana? Ayo Nur, tidur Nur, bu. Ayo. Kenapa sih hidup kita selalu begini? Ya namanya hidup nak. Kadang di atas, kadang di bawah. Sabar ya nak. Yuk, mari kita tidur. Akbar, Akbar. Babe doain lu benar-benar jadi anak yang berguna bagi bangsa ya. Semoga lu jadi anak yang soleh, Akbar. Maafin Babe. Gara-gara Babe lu gak bisa. Babe perhatiin sebagaimana anak orang lain. Moga-moga juga lalu udah gede sholat 5 waktu. Berkah buat lu. Iya, gua bangga hidup di jalanan. Gua ngerasa hebat jadi preman. Gua lebih hebat yang jelas daripada lu, Pak. Pak Marzuki yang diomongin sama semua orang di kampung ini. Pemain sepak bola gagal. Pemain sepak bola miskin. Pemain sepak bola hidupnya hancur-hancuran. Sampai ditinggal anak bininya sendiri. Kalian adalah orang-orang terpilih. Kekuatan kalian adalah
sangat besar. Keahlian kalian sangatlah hebat. Kalian jangan mau kalah dengan orang-orang kampung itu. Hah? Kalian adalah para jawara. Kalian harus menang. Ya, Tuan. Oke. Oke. Ayo, ambil. Ini ramuan kuat nih, eh? Biar napas lu panjang. Rendeman air tajin. Sudah diminum semua. Minum dimulai. Selesai. Minuman itu adalah ramuan khusus dari Ki Bandut yang memberikan tenaga ganda pada kalian. Jadi sudah merasa kekuatannya? Siap, Tuan. Mulai latihan. Ayo, ayo. Pasing-pasing. Awas, awas. Bagi-bagi nih, RTP. Oh, lu kayak orang tahlil sih. Gimana sih? Hah? Aduh, tackling, tackling. Kalau musuh udah mau deket gawang. Hah? Bahaya ini. Ya. Bahaya ini. Bener-bener. Dia udah pada latihan, gue masih nyari pemain. Bismillah, ya deh gue kalau gini. Mudah-mudahan dapat pemain yang cakep dah lu. Ini ada apa hari ini? Saya dapat kehormatan yang sangat amat luar biasa karena ada seorang beliau yang mau datang ke tempat saya, Mr. Marzuki. Marzukai, Tuan. Juki. Nama saya Juki. Ya, saya bilang apa, Marzuki? Marzuki, bukan Marzuki. Ya, apa? Dasar bener-bener kumpen nih, kagak ngerti amat. Marzuki, Juki. Sopan dikit lah. Apa kabar? Mak kemana sih? Agak ada apa-apa. Timbang numpang lewat doang. Misi. Tak dulu. Ini apa sih? Bukan urusan lu. Kegis. Tuan, dicari pemain bola yang handal. Kegis. Oh, tapi kamu belum ada tim. Jadi turnamennya nanti bagaimana? Sorry. Oh, halo. Hey, awas ya. Hey ho. Marzuki sendiri akan melawan tim kesebelasan Van de Boer. Ada mimpi kali ya. Mimpi kali ya. Terima kasih, saya pegang kenangan yang apa-apa. Permisi.
Ntar aja kita ketemu tanggal waktunya. Juki, lu dengerin ya. Bukannya gua kagak ngasih. Pan lo tau sendiri jawara-jawaranya Pan Debur. Dia orang tuh udah pada ngancem warga sini. Supaya nolak kalau diajakin gabung sama si Juki. Iya, tapi kan... Ah, udah. Kagak ada tapi-tapian. Gua kagak berani ngasih anak gue buat ngelawan tuh Belanda. Ntar gara-gara gitu, gua sekeluarga bisa dihabisin lagi sama jawara-jawarinya. Baik, lu bawa aja formulir ya. Lu cari yang lain aja ya. Assalamualaikum. Ayo, tuh, masuk. Salam. Cari pahlawan ke kampung aja tahun kayak begini. Mana lagi gue lagi? Gue mati lu! Apa sih orang lagi begini lu malah teriak-teriak aja bocah? Lagi latihan poco-poco, be! Poco-poco! Lu ikutan tim gue ya, main bola. Kagak, kagak. Ente aja ke Blangsak ngajak gue. Ah, nyusahin aja lu. Bang Budi. Iya, ada apa sih? Lu ikutan tim gue ya.
Gue pengen lawan Van de Boer ini bola. Hah? Tim Van de Boer? Kagak. Daripada ngelawan Belanda, mending gue ngelawan bini gue. Hehehe, lu berani sama gue lo? Lu ngomong apaan lu, ha? Kagak nih, gara-gara lu nih, lihat nih gue dijewer bini gue nih. Hah? Udah cepetan airnya, gue mau mandi. Sabar lah, Peh. Susah amat cari pahlawan bakal kampung aja. Nyampe-nyampein gua. Udah begini mah kada artinya lu. Sebel banget gua. Makan gua jarak 3 kilo. Bener-bener orang kampung kagak ada yang terima kasih sama gua. Lah, itu pintu rumah gua kebuka. Bahaya ini rumah gua ada orangnya. Perasaan tadi waktu gua pergi, pintunya gua kunci. Siapa berani-berani masuk rumah gua? Ya, gua tahu sekarang. Pasti ini kelakuannya anak gua Van de Boer ini. Boleh kalau begitu. Kemarin-kemarin dia manati. Sekarang dia mau main fisik sama gua. Gua jabanin. Jangan lu dalam! Wah! Oke! Wait! Jangan lu! Lah, lu ngapain lu di rumah gua? Hah? Lu mau ngapain di dalam rumah gua lu? Lu mau maling lu? Kagak. Anu, benernya... Ah, udah kagak usah pakai alasan lah! Lu mau ngomong apa lagi sih sama gua lu? Bilang aja kalau lu mau maling! Hah? Pergi lu! Iya, benar. Pergi! Benernya... Ayah mau minta maaf soal yang tempo hari. Ya, ayah tahu lah. Ayah udah kelewatan. Harusnya ayah nggak ngomong kayak gitu sama bapak. Tapi nih... Lu ngomong apa lu? Ulang lu ngomong apa barusan sama gua? Ayah minta maaf soal yang tempo hari. Bener lu minta maaf? Iya. Yakin lu? Ya yakin lah, Pak. Gua maafin lu. Ya. Gua juga minta maaf sama lu. Gua udah ngegampar lu kemarin. Agak apa-apa bakal soal itu mah. Ya udah. Sekarang lu balik dah. Tapi ngomong-ngomong, itu lu ngapain sih pakai kain kayak begitu model kayak pocong aja? Oh iya. Iya. Lupa. Ya udah. Bakal lu ongkos pulang? Kagak, Pak. Ini udah pakai aja bakal ongkos lu. Kagak usah. Bukan hantu. Lu kalau ngomong yang jelas kenapa sih? I-A-I-U. Gua gak ngerti. Ngomong apa lu? Soal yang tempo hari, gua mau gabung sama tim sepak bolanya Pak Marzuki. Pokoknya gua bakal lakuin apa aja deh. Asalkan gua kagak balik lagi jadi preman pasar. Lagian, gua udah kesel banget Pak Marzuki. Ngelihat jawara-jawara Van de Boer. Gua jijik ngeliatnya. Gua bakal bantuin Pak Marzuki untuk ngusir mereka semua dari tanah kita. Kalau perlu selama-lamanya. Alhamdulillah. Tapi gua mau tanya lagi nih, lu benar-benar niat ini? Lah yakin lah. Gua akuin. Gua benar-benar bangga lu udah minta maaf sama gua. Dan gua buka pintu rumah gua lebar-lebar bakal lu. Tapi bagaimana ya, Pin? Ternyata kagak segampang seperti yang lo duga. Susah nyari orang. Emang nah apa? Yah, gimana ya, Pin? Semua orang yang gue mau tarik ke tim, jawabannya kagak takut. Jawara-jawaranya Van de Boer ngancem keluarga mereka semua. Ah, Bapak Arzuki ini pinter juga ngelawak. Gue kagak ngelawak. Gue beneran. Wes, tenang saja dah. Gimana? Lu mau ngajak gua makan di sini apa gimana? No, perhatiin. No. Hah? Megang piring sama gelas aja begitu. Apalagi gocek bola. Ah, iya bener lu. Gua tahu maksud lu sekarang. Yang begini nih yang kita cari nih. Ini anak kalau dijadiin penyerang luar biasa lu tahu kagak? Huh.
bener-bener hebat ini anak. Iya pak, ini dia nih calon jawara kita. Lu emang kagak salah lu nunjukin bocah yang kayak gitu. Bin, hah? Ini anak kita jadiin back. Iya bener. Tinggalnya sekarang di mana kekasih tercinta? Lere, tangkap nih. Kalau yang beginian pantasnya jadi apa nih? Ini mah gampang, kiper. Itu lu makan aja apa yang lu makan kagak usah sama lu, ya. Ayo. Hitung-hitung, kita lagi ngerayain. Tahu lu ngerayain apa? Bang, bang. Karena kita sukses ngerekrut anak-anak bakal timbul lagi. Mantap. Ayo, ayo udah, ayo. Siap, siap. Juga. Waduh, enak-enakan lu ya. Dalam rangka apa nih? Mantan bini gua. Iya, iya, Pak. Ngomong aja lu bawel lama sih malam-malam lagi ada tamu ini. Gua mau minta duit buat anak lu. Mana jatah bulanan? Ilah, ini lu begitu banget sih ngomongnya. Sabar, ngapa udah gua siapin. Lagian lu ngomong apa sih? Anak lu, emang anak lu doang kan anak gua juga sih, Akbar. Kacau aja nih. Mak. Segini. Ya elah, cukup kemana ini mah, Bang? Bang Juki, Bang Juki. Ilah, lo bawel banget sih, malu sama tetangga juga. Ini cukup. Oh, gua tahu lo bilangnya enggak gablek duit, enggak gablek duit. Lo mau ngelawan timnya Pandebor kan? Ha, elah, kagak bakalan bisa, Juki. Dia mah orang kaya, lo mah orang susah. Langsak. Biarin aja, ngapa namanya orang usaha. Lagian kalau gue menang kan bangga keluarga kita sama orang kampung. Ah, bawel amat gitu aja. Ngimpi. Ngomong-ngomong, udah lama kagak ketemu, lu kelihatannya sekarang makin bahenol aja ini. ngomong-ngomong gimana? Anak kita sehat? Sehat, wa'alfiat sama emaknya. Cakep banget, bini gue ya makin bahenol aja. Apa gue kawinin aja lagi ya? Kompetisi itu 2 minggu lagi. Itu 2 minggu lagi, Tuan. Kamu mengawasi mereka. Mengawasi. Dan kamu mata-matain mereka. Dan kamu melapor ke saya setiap hari. Paham gak? Siap, Tuan. Menterah, jangan terah ke saya. Bin! Bin, kasih jaki, Bin! Ah. Lu kayak bola terangkep banget, Bin! Itu jaki kosong, kok! Yeah. Aduh, kamu bingung mau kemana nih? Balik saja lah. Sake! Apa, Roy? Gimana sih? Kok nggolin gawang sendiri? Yah, elah, elo lo jake. Itu ngapa jadi lo masukin ke gawang lo sendiri? Ah, kacau dah kalau begini dah. Wah, lo pada bagaimana sih? Masa main bola lo samain sama main dakocan? Lo juga, Ben. Kalau main bola, jangan main sendirian. Namanya main bola itu kerja tim, Ben. Lo kudu bagi-bagi sama temen. Lo gocek-gocek bagi sama temen. Lo juga dijakin, lo ngebejang. Lo baca dah tuh. Biar lo bisa main bola. Masa main bola takut amat.
Lu juga, Em. Lu emang bocah paling sopan, gua tahu. Tapi kalau main bola kagak ada sopan santun. Yang ada bener-bener lu main pakai otak lu. Gimana sih? Rere juga begitu. Akunya jadi kiper. Lu sama bola lari, bola ke kanan lu tangkap. Jangan bola ke kanan lu lari ke kiri. Bola ke kanan lu lari ke kiri. Udah sekarang gua kasih tahu lu ya. Biar semuanya jumlahnya komplit 11 orang. Nih. Pemain baru nih. Risma, Neng. Berdetak kencang jantungku. Panas cinta membius hatiku. Membuatku bisu. Ku jatuh cinta kepada dirimu. Kau telah membuat aku tergila-gila kepadamu. Aku mama malu untuk katakan I love you. Padahal aku mama mau untuk jadi kekasihmu. Tuhan tolonglah beranikan aku untuk katakan I love you. I love you. Mari. Nah, nih orangnya. Kenalin nama lu, biar kenceng. Halo semuanya, nama gue Risma. Gue Rohim. Amboy, cantiknya. Ambo Zaki. Rere. Rere. Lu kagak boleh begitu kalau kenalan sama orang yang sopan. Ngapain sih, ye. Kagak boleh begitu, yang bener. Rere. Ipin. Ku jatuh cinta kepada dirimu. Kau telah membuat aku tergila-gila kepadamu. Aku mama malu untuk katakan I love you. Padahal aku mama malu. Sekarang semuanya latihan yang benar, ya. Risma, lu buktiin kalau lu benar-benar jago lari. Tuhan tolonglah beranikan aku. Ayo jalan! Untuk katakan I love you. Bawa lari Risma, gua cek dulu, bawa lari. Risma, jangan kesana, itu udah out. Bolanya out yang itu, Ben. Itu temen lu kasih tahu. Lo itu bocah perempuan kudunya masak aja kali ya. Kacau kalau gini dah. Jadi lu ya yang pas itu nolongin gue. Iya. Yeah. Makasih ya lu udah mau nolongin gue. Begitu aja diinget. Apa-apa. Kecil. Jadi nama lu Ipin ya? Iya. Yeah. Bersaudara sama Upin dong. Enak aja. Emang gue kartu negeri jiran apa? Bisa aja, Neng. Gue juga tahu. Neng, Risma kan? Risma. Remaja Islam Masjid An-Nur ya kan? Apa? Serius. Tapi kita harus menangin kompetisi ini nih, kita harus bantu si Bang Marzuki. Kalau kita menang, kita dapetin lagi tanah lapangan kita ini. Iya nggak? Pastinya. Ternyata sudah mereka jadi satu kesebelasan. Jadi gimana kalian? Apa? Betul, Tuan. Pokoknya tim mereka sudah lengkap, Tuan, sekarang. Ada kiper. Ada B, ada yang menyerang di tengah yang suka ngulin, Tuan. Kamu sama anak buah kamu? Iya. Kalian malam ini ke tempat latihan mereka. Tahu kan? Di situ. Terus kalian bikin macam-macam di sana.
Tujuannya supaya latihannya mereka kacau. Oke? Oke. Ya udah, nunggu apa? Sana, sekarang. Siap, ayo. Gawang Rere kenapa tiduran gini sih? Ntar Rere jaganya gimana? Bang! Lawan Rere, Bang! Ah, orang lagi bingung, ini lagi cengengesan amat sih. Cengeng lu, ah! Gua tahu ini kelakuan siapa nih, pasti kelakuannya anak buah Pandepuri nih. Pengecut banget dah. Bang, abang gak nyerah kan? Enak aja kalau ngomong. Lu ngomong jangan sembarangan. Jadi orang kudu gentle dong, sampai kapan juga kita lawan dia. Masalahnya bukan nyerah apa kagak. Gua cuma bingung aja kita latihan di mana kalau udah berantakan begini. Ada juga lapangan di kampung sebelah, kudu bayar. Ya elah, gitu doang dipikirin abang. Bang, kita emang bisa latihan di mana aja, asalkan kita tetap jadi satu, tetap gabung, kagak pecah. Lagian kan, kalau ada begini-beginian, malah jadi rintangan buat kita, ya nggak? Iya, yeah. Malah makin jago latihannya. Tapi kan berada sembuh, Bang. Pinggirin dah, kita rapin lagi ya. Iya, Bang Rere, Bang. Udah, ada kita urus, diem apa sih lu? Bocah kenapa? Ayo, ayo, ayo. Nah, itu kedempongnya, pinggirin. Bukan dempul ini lakuan ini. Jatuh lagi. Jangan pada kayak perempuan, kenapa sih? Oke, nanti undiannya menyusul ya. Oke, oh ya udah. Waalaikumsalam, ada apa ya? Leng, kita mau ikut daftar pertandingan. Ha. Sama siapa? Marjuki. Marjuki ini ada pemulir khusus. Ah, pemulir khusus? Orang spesial. Iya. Biar tahu kita orang di Bali. Mantap bener kalau kayak begini lah. Pemulir. Wah, apaan ini? Tuh lihat. Coba lihat yang lainnya. Apa nih bang yang lain 100.000? Nah iya lagi yang 10 juta. Apa? Yang lain boleh bayar nggak yang lain? Siapa yang nyuruh ini? Mana Pandebor? Gua pengen nemuin Pandebor. Siap bener nggak? Apa Marjuki? Apa kabar? Eh, Mister Pandebor. Oh, ini kalau bikin peraturan yang benar dong, jangan kira-kira. Aku aja cara jujur dah. Kalau emang lu takut sama tim gua, lu takut kalah sama tim gua, jangan pakai bayar-bayar 10 juta segala. Bener dah. Apa sih lo? Saya tidak bisa. Bukan ini turnamen sepak bola untuk mengangkat kesepak bolaan Indonesia yang aturin semua kan peraturan. Bisa pikir apa? Yang bersangkutan mendaftar boleh, tidak melunasi uangnya, ya gagal. Dadah, Mr. Pandebor. Berapa buduk? Blaster round one take lo. Emang gua takut sama lo? Enak aja lo bikin peraturan kagak atas dasar apa-apa. Tahu. Ini semuanya orang sini lebih tahu lapangan ini, gua tampol. Gimana tuh? Lo hitung dah tuh duit cukup apa kagak? Kalau kagak cukup ya lo maklumin aja, emang tinggal itu-itunya doang celengan gua. Gimana? Kayaknya kagak bakal cukup, Bang. Ini mah 1 juta aja kagak. Ah, mau dibilang apa lagi? Gua nyalengin uang segini juga udah keringetan. Bener-bener aja nasib kita kagak beruntung.
kerjaan ini. Ini tabungan kita-kita, Bang. Ya, siapa tahu bisa bantu-bantu. Emang sih kagak banyak, cuma segini-gininya. Gak usah. Gua tahu lu bener-bener pengen maju. Lu bener-bener pengen bela kampung kita. Tapi kagak perlu lu masukin aja ke kantong lu. Percuma. Jadi kita gak bisa ya. Apa sih lu, Rek? Nangis-nangis kayak bocah perempuan aja. Tapi kan Rek sedih, Bang. Sedih apa? Emang bener-bener panjang banget akalnya tuh kompeni. Dia bener-bener tahu ngelemahin kita. Pantesan orang kecil kayak kita kalah mulu sama dia. Dari zaman nenek moyang luncing luncang lu masih ada. Dasar gue sembel banget aku mending. Banyak banget akalnya. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ya? Maafin Juki, gue pernah ragu sama lu. Kita semua bakal akan bantu lu. Bener, Bang, ini. Kita semua ikhlas, Ki. Kita semua pengen ngeliat lu di pertandingan nanti. Kalau perlu, usir semua Belanda-Belanda dari tanah air kita, Ki. Nah, ini ada sumbangan dari para juragan-juragan, Ki. Nih, pokoknya lu orang harus menang di pertandingan nanti. Ya Allah. Lu bener ini. Ya Allah, banyak banget. Makasih, ya. Makasih, Om. Makasih, Kamsia. Dan ini, Ki, dari Rojali, Ki. Nih, Juki, kalau lu menang, gua akan motong kambing baru lu semua. Lu bener ini? Ya Allah. Bener-bener kita bisa ikutan kalau begini? Iya, Bang. Nah, kalau yang ini, Ki, titipan dari Jamile sama Royani. Juragan nasi uduk sama sayur asem dari pasar sebelah. Sebetulnya kagak usah repot-repot begini. Ini juga udah cukup. Makasih, ya. Banyak. Dan yang ini dari juragan jengkol, Ki. Pokoknya di pertandingan nanti, lu harus menang. Makasih, ya. Aduh, Mbak Anu, Bang, semuanya, terima kasih banyak. Iya. Bener-bener kita mau berusaha biar nama kamu kita bener-bener jadi Yahud lagi dah. Makasih semua. I love you all. Ada orang yang mondek. Hadirin sekalian, marilah kita sambut ketua penyelenggara turnamen, Tuan Pandebo. Hari ini adalah hari bersejarah. Karena untuk pertama kali, Van de Boer Cup akan segera digelar. Saya himbau kepada semua tim untuk bermain dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi fair play. Dengan ini, turnamen Van de Boer Cup saya buka dengan resmi.
mereka besok menang lagi, berarti besok lusa mereka akan sampai di final. Tenang aja ya, sebentar aja. Dua menit ya. Tenang ya, tenang ya. Tenang. Caca, ulah nih gula gobang. Gobang banyak angin anak raja berpayungan. Bonciri-wiri. Hop. Mau tahu? Baiklah penonton, sebentar lagi pertandingan semifinal antara tim NTFC melawan tim Marzuki akan segera kita saksikan bersama. Kasih tepuk tangan yang meriah. Pasti bang. Tapi kagak masalah. Yang penting lulus semua udah pada masuk final. Nanti. Iya dong. Udah deh. Gue cuma mau ingetin sama lu orang ya. Besok siang mendingan nggak usah ikut final deh lu. Kalau nggak urusannya ribet nanti bang gue. Eh, lu siapa emang? Terus mau lu apa? Pokoknya kalau lu maksa ikut besok final, abisin lu. Lu kagak tahu siapa gua di kampung ini emang ya? Zaman gua muda, gua bukan cuma main bola doang. Gua jago silat, tau gak?
duit sih. Wah, gue gak kuat kan. Lu jual, gue beli. Waduh, mau nyoba gue, dia habis. Wah, bantu. Lu semua kupret dengerin gue. Kita semua di sini gak ada yang takut sama lu semua, ya kak? Iya, pasti. Ayo, kita bakal pertahankan tanah kita sampai titik darah penghabisan, ya kak? Hajar! Mana lagi? Penting dalam hidup kalian. Ya. Karena kalau kalian sampai gagal, maka kita semua harus pergi dari tempat ini. Dan saya tahu bahwa kalian mau tetap di sini. Apakah ada yang mau pergi dari sini? Tidak, Tuan! Apa? Tidak, Tuan! Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku. Nggak usah nyanyi itu. Kita kan tim Pandebur, marah. Belum tahu. Terus ini apaan? Udah diem aja. Bego dong. Semua kita bisa? Bisa! 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 Bisa. Hei! Tim Pandebur! Jauhi gadis, dekati janda! Mau kiri apa kanan? Pandebur! Apa aku bilang? Hah? Manjur kan? Manjur kan? Kenapa bisa begini? Sabar, sabar. Dua menit aja ya. Ya, ya. Yeah.
sini tempatnya. Pas. Pas di sini. Eh, Panjul. Ngapain lu di situ? Hah? Lu mau tahu urusan orang aja? Hah? Elah, pakai belagu lu di situ lu tunggang-tungging mau ngapain? Eh, awas kalau lu mau tahu urusan orang, ya. Eh? Heh. Bukan perempuan sembarang perempuan. Perempuan apa? Ya perempuan. Bun bek. Apaan tuh? Gua sumpahin embun-embun lu nembek. Dikira otak ayam. Nih, lu rasain nih. Boleh. Karena permainan kalian tadi itu penuh kecurangan. Ini gak fair. Gak bisa. Nih, orang aneh. Gua tahu sekarang lu pengen bawa tanah ini, ya kan? Apa? Pertama, saya kan gak ada urusan saya. Saya gak ada urusan sama itu. Gak ada. Hei, ini tanah lu pengen, lu ngotot banget karena ada harta karunnya, ya kan? Oh, gak bisa. Bukan urusan saya. Udah. Sekarang, ini tanah kagak bakalan warga ini ngasih sama lo. Tau gak? Mendingan nih gue bangun jadi tempat ibadah. Ya kan? Betul. Sekarang lo mendingan minggat dari sini. Pergi! Pergi! Apaan? Pergi! Balik ke mama lo! Mulai hari ini, kita
sebagai pemenang. Berarti kita bisa pakai lapangan ini semau-mau kita. Jatuh cinta kepada dirimu, kau telah membuat.